kipakan kangen malu lomurnya kendang bedek gelot. Raja super kipakan. Saya sebagai masyarakat biasa, jadi untuk menyikapi acara yang ada untuk hari ini, ya cukup antusias masyarakat, ya karena memang ada orang yang di KPN yang sudah acara hari ini, mungkin punya kehidupan sosial yang beda dengan kita-kita. Satu di antaranya beliau adalah dari pejuang pariwisata, kedua beliau juga adalah dari Moncol, kalau bahasa Moncol mulai ada dikatakan pimpinan di masyarakat Desa Sanu. Nah, dari kiprah beliau selama hidup, masyarakat cukup ini yang boleh dikatakan kita respect lah. Nah, kalian dalam situasi suasana COVID seperti ini, nah kita sih berharap masyarakat Sanur dan sekitar, ya, walaupun pelaksanaan ini dengan mudah-mudahan protokol pakai masker, tidak terjadi sesuatu hal yang negatif. Tetapi positifnya untuk kedepan pariwisata, termasuk juga aktivitas upacara yang ada di Bali, terutama efeknya Sanur, ini akan menjadi hal yang positif terhadap pengembangan pariwisata Papua. Itu sih harapan kita masyarakat. Yang paling penting sekali lagi, ya, saya juga minta maaf kepada masyarakat yang lain. Kita sadar situasi kondisi sangat sulit seperti inilah. Paling tidak kita lindung diri. Terima kasih banyak. Bye-bye. Tolong Pak, jangan maju Pak, kasih jalan Pak. Mundur dikit Pak, mundur Pak.